diusut secara cermat, secara tuntas, manfaatkan criminal investigation. Dan TNI ke depan semakin hebat, menjadi patriot penjaga NKRI, penjaga kedaulatan negara Republik Indonesia. Selamat. Pak Kabur, izin selain ini kan juga ya, lagi ramai terkait Walprinya Kaltara dari Polda Kaltara kan sudah mulai tim gabungan nih. Nah, apakah nanti akan ada asistensi juga dari Mabes terkait dengan hal ini? Karena kan hasil otopsi katanya sudah keluar, hasilnya ada tembakan di dada menembus ke belakang. Baik. Yang jelas sudah saya perintahkan kepada Pak Kapolda bahwa terkait dengan peristiwa yang terjadi, ini betul-betul diusut secara cermat, secara tuntas, manfaatkan criminal investigation CSI yang kita miliki, sehingga kemudian hasil-hasilnya betul-betul bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Oleh karena itu, saya sudah perintahkan juga dari Bareskrim, Puslapor, untuk ikut mendukung dokter-dokter forensik kita, untuk ikut mendukung sehingga kemudian hasilnya betul-betul bisa dipertanggungjawabkan ke publik dan utamanya juga keluarga. Dan saya kira Polri selalu transparan dalam hal ini. Kalau untuk penyidikan awal atau penyelidikan awal, dugaan ini apa sih? Ya, sementara saya kira penyelidikan saat ini masih berjalan. Saya juga tidak mau tergesa-gesa karena kemarin juga sedang dilaksanakan otopsi dan tentunya di luar otopsi tim lapor juga bekerja dan ini semuanya akan menjadi satu kesatuan yang kemudian menjadi kesimpulan di dalam hasil penyelidikan nanti apakah ini ada unsur pidana ataukah unsur lain, semuanya tentunya akan didapatkan setelah rangkaian tersebut. Itu sudah diperingatkan ya, saya kira cukup ya. Ya. Saya, My Sister Tarigan. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.